Mai. Iya. Ini sebutnya tuh kan mobil button gitu ya. Kenapa sih disebutnya mobil button? Katanya gini dulu. Kenapa? Katanya dulu sama Oma itu waktu kerja ada salah satu orang bilang tuh katanya gini. Udahlah kamu tuh enggak akan kebeli mobil button-button gini, button-button karena pecatannya banyak. Iya, jadi dulu ada salah satu landlordku itu bilang gini, "Bu, mobilnya bagus banget." Aku bilang gitu. "Sudah Rida, jangan terlalu banyak kepikiran, jangan terlalu Rida banyak siapa? Dia ya, maksudnya Farida. Farida. Mm-hmm. Habis itu maksudnya gimana, Bu? Ini mobil banyak batan, kamu enggak akan kebeli gitu. Karena digituin jadi aku tambah semangat. Mudah-mudahan one day aku bisa punya mobil banyak batan gitu. Banyak batan, banyak pencetannya. Banyak pencetannya. Ini mobil harga 1,5 miliar loh. Belinya cash. Kalah loh gua aja nyicil. Masa sih? Enggak, emang kalau beli apa-apa cash terus. Tapi enggak beda enggak. Sih. Saya itu maunya itu nyicil. Tapi saya tipikal orang kayak enggak suka gitu loh punya nyicil. Punya utang. Heeh, enggak. Kayak jangan dipaksain lah kalau nggak punya nggak apa-apa gitu. Yang tipe kayak gitu mungkin itu cara-cara berpikir itu ya orang deso kayak saya mungkin kayak gitu ya. Nggak perlu ngutang, nggak usah ngutang buat aku. Kalau aku dulu malah cicilan kalau waktu muda aku banyakin supaya aku mau kerja. Ya. Bener, A. Sama kayak gua, A. Gua juga gitu biar semangat kerjanya. Itu gua nyicil. Ada yang apartemenku gitu, saya tuh baru punya uang tahun 2018, A. Saya sebelumnya nggak pernah punya uang. Jadi kalau saya kerja di properti, misalnya saya punya uang 200 juta terus itu saya beli apartemen alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Amin. Setelah tahun 2018, semua cicilan saya apartemen tuh kelar semuanya. Baru punya uang gitu. Jadi sekarang punya apartemen 9. Iya. Wow. Tapi lu kayak bosnya ya. Lu kayak bosnya, lu berdua bosnya. Gua asistennya, ini supirnya. Oh, iya. Tapi saya emang enggak punya supir, ah. Enggak punya supir. Saya enggak punya supir. Saya itu Sabtu Minggu kalau timku libur ya saya nyetir sendiri, apa-apa sendiri. Kadang ke mamanya ya sendiri. Baru kalau kerjaan atau apa sama timku mereka nyetirin. Aku enggak punya supir sampai sekarang. Kenapa? Kenapa enggak percaya disupirin? Bukan, emang saya mandiri orangnya. Saya suka nyetir gitu kayaknya tiba-tiba. Iya kayaknya. Enggak, saya enggak. Iya kayaknya. Emang ada orang yang suka ada orang yang suka nyetir sendiri. Ada. Mau bisa. Lu suka ditipu enggak sih kayaknya tiba-tiba suka ditipu. Siapa kan suka ditipu? Enggak ya kalau kamu enggak. Enggak gampang ditipu. Pokoknya kan aku tahu mau beli ini ya udah ini ya udah gitu. Tapi jarang ditipu-tipu jarang. Tapi kan Omay udah punya semuanya nih. Iya. Begini hidup motivasinya apa lagi? Enak tahu. Dari bawah banget sampai sekarang hebat banget bisa begini gitu, Mai. Jadi, saya itu kalau ini ya, dulu tuh pengin kaya. Emang aslinya dari kecil tuh pengin kaya. Emang saya itu makan telur yang setahun 3 kali. Makan ayam. Setahun cuma 3 kali. Ya Maulud Nabi, Idul Fitri, Idul Adha. Iya, saya makan ayamnya itu setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Memang iya, memang saya di kampung kayak gitu, bukan cuma saya aja. Di rata-rata dulu pada zaman saya itu di kampung ya kayak gitu memang. Terus saya berpikiran, pokoknya aku harus keluar dari kampung halamanku. Kalau aku kayak gini-gini aja, ya hidupku kan kayak gini-gini aja. Jadi aku harus keluar dari kampung halamanku. Aku kayak gitu dulu. Kampung halamannya di mana sih? Di Karanganom, Lumajang, Jawa Timur. Kota kecil di Jawa Timur. Sebelahnya Malang, sebelahnya Dewi Persik, Jember. Ini kita buka ya sambutnya. Wih, AC-nya matiin dulu, sayang-sayang. Ntar jepret. Bisa dibuka gini buka, Bi. Enggak bisa dibuka kan? Oh, cuma gitu bisa kan? Ini? Bisa. Oh, keren banget. Oh my God. Halo. Palanya keluarin, A. Halo. Naik. Iya, tuh keren. Ini daerah mana ini sebetulnya ya? Bagus nih. Tapi hebat ya. Keren banget sih. Gila loh, bocah sampai tahu kita di syuting di sini loh. Omay sekarang ngerasa terkenal nggak sih? Enggak, sampai maksud sekarang sih? Tuh terus terang nih ya, ada AA sama Kak Irfan mau datang tuh. Saya itu nervousnya mulai dari kemarin. Nervous bisa tidur dong. Nervousnya sampai kemarin. Sampai kayak ini itu tuh nervous banget gitu. Kayak nggak nyangka aja sama kalau ketemu orang-orang besar atau apa tuh saya sampai sekarang masih kayak beneran ini apa? Beneran kadang-kadang saya diundang ke sana ke sini gitu sama orang-orang besar atau yang apa gitu ya terkenal lah ya. Saya masih mikir ini beneran apa ini beneran kayak gitu. Kadang ada yang bilang tuh Farida Nurhan, selebgram. Itu beneran bukannya saya enggak mau terima dibilang selebgram. Aku mikirnya, masa sih ini selebgram? Karena di pikiranku selebgram itu adalah orang yang stylish, yang gini, yang gitu. Aku kan orangnya acak-acakan, kayak gitu loh. Lebih acak-acakan alpha deh. Oh iya, kayak gitu saya orangnya. Ucapkan, didoakan, dan usaha. Iya. Benar. Terus, kan sekarang tuh banyak tuh, selalu banyak orang yang berpikiran kalau mau maju, mau sukses, itu untuk anak muda-muda aja. Benar.
Masih di FVP Forder pagi dan Raffi menjanjikan katanya ketemu orang spesial. Mai. Mai. Mai sini om Mai. Lu orang spesial apa sih, Pi? Bisa ya, nyetir aku kan? Bisa, lo kecil-kecil. Mana? Bisa nyetir kan? Ya enggak ada. Bisa nyetir kan aku? Iya, tapi ini Raffi orang spesialnya mana? Maksudnya gimana, Kak? Lu siapa mau nyapin siapa sih? Jadi biasanya aku itu sering makan bakso di sini. Nah, iya itu maksudnya. Oh. Suka banget omay makan bakso di sini. Gua udah siapin tukang bakso spesialnya, tapi kayaknya udah kabur tukang baksonya. Memang kesuruh. Masa seomay-omay makan bakso pinggir jalan? Iya, saya masih sering. Saya sering makan tengah pinggir jalan yang 8.000, 10.000 itu saya masih sering. Ntar kalau omay review tukang bakso itu harus bayar 1 juta, 200 juta. Kan review. Enggak lah. Oh beda. Ya tapi ya udah lah omay, nanti kapan-kapan makan bakso bareng ya. Makasih lagi. Tapi aja banyak inspirasi dari bahwa omay, siapapun bisa mewujudkan mimpinya asal terbersiti hati, diucapkan, didoakan dan usaha. Iya. Benar. Kan sekarang tuh banyak tuh, selalu banyak orang yang berpikiran kalau mau maju, mau sukses itu untuk anak muda-muda aja. Benar. Itu enggak di usia berapapun kalau pengin maju, pengin berusaha itu bisa sebenarnya. Iya, iya, iya. Tergantung niatnya. Oke, kalau gitu. Thank you omay ya udah banyak bercerita omay, tadi. Ya. Anaknya juga pertama kali muncul di FYP. Nah, tapi aku jangan bayar 200 juta Mai buat aku. Gratis aja Mai. Jangan. Buat rakyat tuh jangan lupa kalau mau ngandes UMKM langsung hubungin aja. Jangan lupa nantikan kita terus Senin sampai Jumat jam 09.30 pagi hanya di FYP for your Champ. For your pagi. Farida, Nurma. Nurhan. Dadah. Ya, ini jalan luar Han. 5, 4, 3, 2, silakan. Ada di Jim, Jim. Oh, udah hilang kok, udah hilang ke sana ya. Oh, my God, ini ada Jimnya. Ya Allah, itu belum aku pakai. Ya Allah, ternyata mau apa malah sauna di sini. Oh, my, punya sauna di rumah. Iya. Gak bisa dibuka kan? Oh cuma bisa ini? Bisa. Oh keren banget. Oh my God. Halo. Palanya keluarin ah. Halo. Naik. Iya tegalin. Ini daerah mana ini sebetulnya ya?